Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu 27 Agustus tahun 2023. Sekarang pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Di depan kita ini kapal Klut. Nah, kapal Klut hari ini pada pukul 8.00 jam 8 pagi akan berangkat menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Kapal Klut tadi tiba dari Tanjung Priok, Jakarta pukul 4.50 waktu Indonesia Barat, jam 5 pagi. Nah, kita sedang berada di Pelabuhan Sungai Kolak. Pelabuhan Sungai Kolak Kijang, dulu disebut Pelabuhan Sri Baintan Kijang. Kalau di Google Map masih namanya Pelabuhan Sri Baintan. Yuk kita saksikan detik-detik keberangkatan kapal Klut dari Pelabuhan Sungai Kolak Kijang, Pulau Bintan. Dari Kijang, kapal Klut akan ke Batam. Dari Batam, nanti dia akan berangkat menuju Belawan. Setelah dari Belawan, kapal Klut akan patah balik lagi ke Batam, menuju Batam. Dari Batam ke Kijang, selanjutnya ke Tanjung Priok. Ini saya berdiri di parking area Pelabuhan Sungai Kolak Kijang. Kita saksikannya sebentar lagi. Pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, kapal Klut sudah membunyikan suling tiganya. Sebentar lagi kapal akan segera berangkat meninggalkan Pelabuhan Kijang menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Oke guys, pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Kapal Klut siap berangkat. Kapal Tagut Anugrah bersama 2219 sudah siap di posisinya untuk membantu kapal Klut keluar dari dermaga.
Tangga di samping kiri kapal telah dinaikkan. Sekarang tali di bagian buritan, dua buah tali sudah dilepas. Tali di bagian tengah juga sudah dilepas dan tali di bagian depan di haluan kapal juga sudah dilepas. Oke, kapal Klut siap meninggalkan dermaga Pelabuhan Sungai Kolak Kijang. Perlahan kapal Klut bermanuver ke arah kanan menjauh dari dermaga. Tepat pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hari Minggu 27 Agustus 2023, kapal Klut meninggalkan Pelabuhan Kijang menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Thank you.
Oke, kapal Klut telah meninggalkan Pelabuhan Kijang menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Selamat berlayar.